Setelah sempat dipadamkan oleh tim damkar gabungan, Selasa siang, api kembali membakar lahan kosong di Jalan Petuk Permai, Kelurahan Petuk Ketimpun Palangkaraya. Kembali menyalanya api di lahan kosong tersebut karena tidak semua bara api yang membakar bawah lahan gambut padam, sehingga kembali membesar. Tim damkar gabungan dari Dinas Kehutanan, BPBD, Manggala Agni, dan Relawan Serbu Api sempat kesulitan untuk memadamkan api yang sudah membesar. Untuk menjangkau titik api, petugas menerobos parit dengan membawa selang dan mesin penyedot air. Kemarin sempat dipadamkan, tapi oleh cuaca panas dan gabut sangat kering, jadi dia nyala lagi gitu, Bang. Dan kendala kita di lapangan, gabut ini sangat kering, Bang. Sumber air udah mulai mengering, minim, terus tambah hembusan angin yang sangat deras. Kemarin sore itu 2 hektar, Bang. Nah, ini ada peningkatan lagi, oleh dia menyebar lagi gitu. Cuma rekanan masih melakukan pemadaman, jadi kita masih belum bisa memastikan untuk luasannya. Untuk memastikan bara api yang membakar lapisan gambut bawah tanah mati, petugas terus menyemprot lahan dengan volume air yang banyak. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.